إلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم dalam pengetahuan, di dalam ilmu Tuhan itu.
jumpa dengan ular. Mula-mula awal tu tak ingat dah. Jadi Allah berikan Nabi Musa jawab, semua perkataan Nabi Musa al-Quran inda Rabbi, pengetahuannya ada di sisi Tuhan aku, yang mana Tuhan aku itu sesekali tak pernah tersasar. Sebab semua perkataannya kita tertulis di dalam kitab, di dalam buku catatan amal. Kita buat dosa daripada dulu-dulu, kita ingat waktu lupa, kita lupa. Tapi Allah tak pernah lupa. Lah yang perlu malah yang sah. Ha? Dia tak pernah tersasar. Dia tak, dan sesekali dia tak pernah terlupa. Benda ada yang pilih. Kata kalau benda pilih, lama-lama kita buka, kita ingat. Tapi kalau Allah tak payah buka, boleh setiap saya tak, sebab Allah tak pernah lupa. Tak pernah lupa. Kita yang selalu lupa. Baru sudah kembali dapat meninggal. Buka balik buku baca, baru ingat. Kita jangan bandingkan sifat kekurangan kita dengan sifat kesempurnaan Allah. Berbeza. Fir'aun ini dia nak tanya lagu pula dia ingat. Allah tu macam dia, dia yang mengaku jadi dia Tuhan, tapi dia semua sekali kekurangan. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, anak tak ada sebut. Dan lagi kata Allah lagi, ceritakan wahai Musa kepada Fir'aun ini, Allah aku yang macam mana? Allazi ja'ala lakumul ardha mahda. Tuhan aku yang ni yang sebutkan di dalam surah Mu, wallazi ja'ala lakumul ardha zalula. Betul tak? Zalula. Yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, dialah yang menjadikan bumi itu sebagai zalul. Zalul ini satu kemudahan, ya? Satu perkara yang mudah, satu hamparan yang mudah untuk apa? Di mana kita untuk manusia itu palsu masa berjalan, ha? Untuk manusia itu berjalan atas belakangnya. Kalau Allah Ta'ala tak hamparkan muka bumi ini, Allah Ta'ala dah buat bentuk muka bumi itu bulat macam bola, kita tak boleh jalan, kita tak boleh jalan, nak jatuh. Macam mana bumi yang bulat itu nak bergantungkan air kalau dia bulat? Boleh bawah. Tapi penciptaan Allah Ta'ala yang maha sempurna itu, kalau dipandang daripada sudut jauh, duduk di atas planet, pandang kepada bumi bulat. Dalam bulat dia itu, dia boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan manusia, melakakan binatang. Tak ada yang terbalik. Ini kekuasaan Allah. Bila masuk ke bumi, apa rasa dia tak bulat? Apa rasa dia satu hamparan? Kalau tak nak ulang berkali-kali, menghendaki satu hamparan, satu tempat yang kau boleh duduk dan tidak kau berjalan tanpa rasa jodoh maksud di mana dia boleh berjalan di atas belakang. Banyak itu dia tak kawal. Kita kalau nak berjalan di atas belakang pun tak boleh, nah? Nak berjalan di atas belakang kaki pun kita tak boleh, nah? Percaya perjalanan kita itu menjadi tidak seimbang. Dan kata Allah Ta'ala lagi, bila dah aku hamparkan muka bumi itu, kuasa dah kalahku pihak subula, dan aku permudahkan bagi kamu juga subula, jalan-jalan. Kita tengok jalan apa yang Allah mudahkan kepada kita. Hal ini tersebutlah jalan di Malaysia, jalan di dunia hal ini cukup mudah. Ha? Dulu kita berhenti juga nak tanya-tanya orang. Kita ada sebatas salam, assalamualaikum, cik ni nak tanya jalan-jalan ke sini. Sekarang salam yang kurang disebatkan. Ha? Berapa mesra kau jalan dah kurang sebab kita buka? Yes. Dia tanya apa Allah tu lah, kan? Dia pun bercakap, dia rasa minta kau dah kok kiri, dia rasa minta kau dah kok kanan. Tak lagi pergi kau lagi jumpa yang pergi buat ni. Polisi depan semua dia nampak. Ha? Dulu kalau ada orang kata polisi di depan, mereka yang berbaik di sini dia akan bagi isyarat lampu itu ada kemesraan. Sekarang ni manusia lebih berkomunikasi dengan isteri daripada sesama manusia, maka pahala dia kurang, salam tali sebabnya. Ya? Makin lama semakin kurang. Ini benda tu tak salah, benda tu tak salah. Benda tu satu kebutuhan. Kata Allah, aku bagi dalul, aku bagi satu kemudahan, apa berjalan lah. Ha? Berjalan di atas kemudian. Tapi Allah tak sebut, wassalaka.
apabila permukaan bumi di atas hamparan bumi ini sungguhlah apabila jalan-jalan apabila ke hutan apa boleh masuk ke hutan dan kalau sesak di hutan apa cari anak sungai apa pergi sungai sungai aku hamparkan lautan yang cukup luas aku jadikan penciptaan untuk kamu terapung berjalan ke mana pun apa boleh berjalan mudahlah Allah bagi ya ini yang Allah Ta'ala sebut bagi kemudahan dan semua Nabi Musa cerita kepada Fir'aun mudah-mudahan Fir'aun tahu bersyukur baik Fir'aun apa boleh buat anak berjalan kepada Allah Ta'ala musuh itu ada di atas satu dulu ya untuk yang ini dalam gelapu dulu untuk berjalan dia berjalan cahaya matahari banyak-banyak ya pasal apa dia tak ada kena cahaya matahari banyak-banyak dia takut bunyi dia rosak macam tu nak kaku Tuhan ya? Macam dia awal nak kaku Tuhan mana? Nak buat jalan kalau tak boleh nak berjalan pernah tak boleh ini Nabi Muhammad cerita sementara Tuhan aku selepas menghamparkan bumi yang cukup dengan keindahan ini yang mana di atas hamparan bumi ini manusia boleh menata binatang-binatang boleh mencari rezeki tumbuh-tumbuhan boleh berkumpul dan di atas kedudukan ini manusia boleh kutip hasil ya? Segala jenis pun cukup boleh kutip tak ada ilmunya ya terbang, aku kerja apa? Aku kerja terbang di atas kutip apa? Di atas tu kutip kumang ya? Ada perkembangan di atas ini Allah Ta'ala sebut lagi wa'ajala minas jamat ima'a dan Tuhan ku itulah yang telah menurunkan daripada langit itu ma'adil menurunkan kadang hang berani mengaku diri hang sebagai Tuhan aku cabar hang hang boleh tak menurunkan air daripada langit sebab apa? Daripada langit kata Nabi Musa alaihi salam fa akhrajna Nabi azwajan min nabati syatta kerana daripada air yang turun daripada langit ayat yang turun daripada langit dia baik daripada tempat di tempat ini di antara makhluk yang dihantar ke bumi ini apa yang paling tinggi bu mungkin dan gunung ganas ya dia ada kata tempat dalam hujan ya daripada bukit ataupun daripada gunung ganas itu di pada hujan dia yang tinggi tu dia akan kandung air hujan di dalam tanah dia pokok dia sini dan kemudian dia akan alirkan dia alirkan menjadi alur-alur sungai yang mengalir melalui alur-alur sungai itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala sebut azwajan nabati tumbuhlah bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasang azwaj ya? Ada pokok jantan, ada pokok betina ada yang digunakan ya? Yang tumbuh mereka menghasilkan buah, daun, bunga yang berbagai warna, buah yang bermacam-macam rasa, ada manis, ada masam, ada pahit, ada tawang, ada payah. Mai daripada mana? Mai daripada bumi. Bumi macam mana nak subur? Kena ada air yang turun dari langit, dari tempat yang tinggi. Kemudian dia untuk nak cerita lagi kuasa dia. Dia nak ajak kita berfikir lah. Bukan nak semua orang boleh fikir. Tapi kita hari ini dia ajak berfikir. Bumi ni kadang-kadang dia telan ayak yang dituangkan daripada lagi. Dia tak bagi masuk ke sungai. Dia akan tumpul di negeri-negeri lain. Menjadikan mata air. Menghasilkan telaga. Ataupun perigi. Mereka mana hujan pun tidak. Tapi ayak pun sentiasa ada. Daripada mana? Daripada hujan yang turun daripada langit bumi telah kan? Bumi telah dia lalu dia bawa berjalan di timur di mana-mana wadi lembah dia nak di tengah-tengah berang bahasa tengok-tengok ada ayat dia berpanggil sebagai wadi basis ha? Baik ke mana ni hujan tak turun tapi adanya lembah kerana apa? Bumi menyelinapkan air ketika mana hujan turun dia simpan dia nak bagi naik tunggu di tengah-tengah padang pasir boleh binatang-binatang yang hidup di gurun pun untuk minum begitu juga manusia ataupun kafilah-kafilah yang sesat di padang pasir jalan-jalan di tempat minum
dan itu berusaha di pusat air. Itu yang kata Allah Ta'ala di dia umum. Dan dengan apa yang buat? Kau ada Fir'aun? Kau ada? Tak apa pun yang tak boleh buat. Tapi yang dengan akhirnya berani mengaku diri sebagai Tuhan. Ya? Sementara tak menurunkan sedikit ujung. Ya Allah Ta'ala tidak dia cerita tentang kebesaran dia. Dia ajak kita sama-sama berpikir. Yang mana kalau kita pikirkan kawasan yang diri kita ini, tak ada satu pun yang kita punya. Kita ini hidup kita sehari-harian hanya harap belas kasihan. Harap sungguh-sungguh Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita selalu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak ada lain dan tak bukan. Hidup kita ini adalah mengharap belas simpati daripada Allah. Dan bersyukurlah kita ada Allah yang memang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dengan sebab itulah kita ini boleh maksu, boleh berjalan di atas muka bumi ini. Dan kata Allah lagi, ha? Setelah dia menciptakan tumbuh-tumbuhan yang macam-macam warna, macam-macam rasa, macam-macam rupa. Kita tengoklah, ada buah yang kita tanam, tak nak buahnya nak bunga saja. Kita orang yang dibiarkan. Mata bangguang, tak guna hidup. Jangan kata tak guna hidup. Kita tak boleh berkembang dia ada makhluk. Kalau tidak ada jantan, ada masa yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala tak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Untuk apa kata Allah lah? Aku ciptakan sesuatu. Kulu wara'au an'amakum inna hidalika la'ayatin li'ulimuha. Kulu, kita bila dah tumbuh tumbuh-tumbuhan ni, ha? Macam manusia ni buat apa? Kulu, makanlah. Makan apa yang apa jumpa daripada buah-buah yang boleh makan. Makanlah. Wara'au an'amakum, ternaklah. Ternaklah binatang-binatang kamu. Belah binatang daripada binatang itu. Adanya daging dia yang boleh kamu makan. Adanya susu dia yang boleh kamu buat minum. Bercucuk tanamlah. Daripada apa yang kamu cucuk dalam itu kamu boleh makan. Ulu dia kata. Makanlah. Dan yang kita indah hidali kala ayat jadi ulu Tuhan kerana sesungguhnya pada apa yang Allah Ta'ala tunjuk itu la ayat. Adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Diulih duha untuk orang yang ada akal. Kalau orang ada akal, dia tidak apa yang Allah akan tumbuhkan daripada tubuh Tuhan. Kita kata makanan utama rakyat Malaysia adalah beras. Kalau esok-esok menteri dia bagi perhubungan, beras kita semakin berkurangan. Orang yang nak paling susah mati orang yang suka makanan nasi lah. Ada juga orang yang tak suka makan nasi lah. Dia tak makan nasi, dia makan terlalu. Tapi kalau macam saya susah mati lah. Kalau orang berkurangan nak makan apa, larat kan nak makan bubur, larat kan nak makan kaji, benda tu kenyang sementara. Kalau orang tuan-tuan berbagai dia tak kejap perut. Lagi dia tak kejap perut, dia nak pisah gitu. Dia pun macam pedih. Kenapa? Perut tak kejap. Dia masuk-masuk nasi, dia jijak-jijak, dia jijak. Ya? Okey. Ini di antara yang Allah Ta'ala tumbuhkan daripada bumi yang Allah Ta'ala sebut sebagai peserta. Lepas tu dia kata, apa putih, apa makan. Tapi kita nak usah lah, bukan boleh dah tumbuh-tumbuh, kita ni lagu mumpul. Awak dah pali tak mahu tumbuh lagu mumpul tu lho. Bukan kita tengok mumpul lah, depan tangga, tinggal yang kita manis, tak cawak, orang tak apa lah, orang berpikir. Kita balik pukul 3 hari lah, siap dengan berbunga lagi. Syukur tak payah, pukul, ajar. Awak dia nak balik pukul tari, ada pukul untung. Senang lah, berbunga lagi pukul tu. Kan? Cabut, naik cabut, naik cabut. Dan tak payah pukul baja, tak payah juhut. Tambah pukul sambal tu. Sambal ke selapak? Sambal lah. Ah, yang kalau kita nak cabut dia, jangan dulu berhubung, orang tua kata nak cabut dia. Ada masalah tak bagi nak? Dengan cangkul dia tak habis, dia punya akak dia tu nak melekat di bumi. Tapi kita tahulah kita, bukan saja-saja orang tak nak cerita sama makhluk-makhluk macam mana. Semuanya ada menyebab pada kita. Untuk sampau tu, dia akak dia tu ubah jadi kami.
kemudahan yang Allah Ta'ala bagi. Dan di hadap war'awli war'aw al-amakbu, apa peliharalah, apa belalah binatang-binatang. Dan kita tahu kebanyakan binatang ternakan yang kita belah semua nak makan apa? Makan. Cuma akhir-akhir inilah orang makan dedak. Kami makan dedak, ayam makan dedak, menurutkan pemahami semua bersumpulkan tanah. Tapi kami, bagi kami makan dedak. Sehingga tak macam kami dulu. Ayam kampung dulu dengan ayam kampung baru. Beza kan? Sangat-sangat berbeza. Ayam kampung dengan ayam daging lagi berbeza. Tak ayam daging tu dia berdua, dia cakap Pak Gloria. Benda dia makan saya. Berjalan buka. Makan saya. Dia janganlah jadi percaya lagi sudah. Apa pun tak apa, hang taklah makan. Mati apa tidak? Nah. Tak kawan, dia cuba duduk, patung tu dia. Kok Pak Gloria orang takkan sudah? Baiklah bagi makan kita. Jadilah kita. Lagu ayam-ayam lagi. Bagi makan balok. Tak balok. Awak sabar kau dah. Lagu tu lah. Lepas makan dia dah tinggal. Masih cuba makan kita pun. Macam tu. Kalau tak ada, tak ada. Tak apa. Benda tu tak salah. Benda halal. Puluhan seribu dia rezeki Allah. Makanlah dan minumlah daripada rezeki-rezeki Allah itu. Tetapi kamu perlu ingat bahawasanya hidup kamu ini tak pernah terpisah daripada dunia. Daripada dunia. Tak pernah terpisah. Ha? Biasa berpikir ke atas. Ha? Biasa kita sedari apa yang kita pikir itu kita akan kembali. Kata orang yang ada nuha. Kau maksud nuha? Angkal fikiran yang waras. Masuk. Apa cerita lagi? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, ayat ini ayat 55 ini Rasulullah berat kepada tiga keratan. Okey. Kita baca sejarah ayat ini ya. Minha khalaqnakum tanda kaitu. Ramai tak dulu. Mafiha nu'idukum. Jangan kat situ. Keratan kedua. Nabi potong tiga kali. Mafiha nu'idukum keratan ukhra. Itu keratan ketiga. Saya ulang sekali lagi. Minha khalaqnakum. Keratan pertama. Mafiha nu'idukum. Keratan kedua. Mafiha nu'idukum keratan ukhra. Itu keratan ketiga. Okey. Ini adalah penggali-penggali kubur dia tahu. Ada lagi penggali kubur. Tak ada kan? Okey baik. Apa dia ayat ini? Apa kedudukan ayat ini yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suatu hari ada satu kematian, dan jenazah ini adalah jenazah orang yang amalannya macam kita, yang bercampur-campur. Baik pun ada, jahat pun ada. Sah dia beriman, sah. Kadang dia cakap pengedap, kadang dia tak tahu. Ya? Kadang dia tawakal, kadang dia riak. Ha? Ha. Saya pun tak riak macam kita lah. Kita kan kita jumpa macam-macam main kena-kena. Kadang tak ajar pada diri sendiri rasa bangga. Ha? Kadang-kadang rasa malu. Itu di antara mazmumah dan makmudah itu bercampur-campur. Jadi, jenazah ini dihadiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas jenazah ini dilepaskan di dalam lahad, diletakkan dalam lahad, Nabi kepai tanah. Nabi kepai tanah dengan tiga kepai. Ya. Dan Nabi kepai tanah yang pertama, Nabi baca minha khalaqnakum. Ya, letak. Kalau baca dalam hadis, Nabi campakkan. Tapi Nabi tak pernah bagi jenazah. Ya. Dia letak di sisi mayat itu tadi. Ada tafsir yang kata dia letak di bahagian hidung. Ya? Dia letak pada kepalan tanah yang pertama. Kasih apa?
orang penat tu, apa dekat jenazah tu. Daripada kumpalan tanah inilah kamu dijadikan, kamu diciptakan daripada tanah inilah. Nah, kemudian dia kumpai lagi satu kumpalan. Wafiha mu'in. Dan padanya kami dikembalikan. Padanya apa? Padanya serupa tanah itu tidak akan dikembalikan. Kita main daripada tanah, kita kembali kepada tanah. Wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Dan kata Allah Ta'ala lagi, yang Nabi ambil kata-kata ini, Nabi buat sebagai gumpalan tanah untuk ditetapkan pada setiap jenazah. Dan wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Dan daripadanya, daripada tanah ini juga, nukhrijukum, kamu akan dikeluarkan tarotan ukhra pada lain kali, hari yang lain. Apa maksudnya ini? Mula-mula kita ni dijadikan daripada tanah, dan kita ni kembali kepada tanah. Dan daripada tanah, satu masalah kita tarotan ukhra, kita akan dihidupkan daripada tanah juga. Baik, kalau kaki tengok warna apa nak berlaku daripada yang manusia dijadikan. Kita tengok kita ini bukan dijadikan daripada gumpalan tanah. Kita mai bersumberkan daripada mani yang ditumpahkan di dalam rahim seorang ibu, betul tak? Bukan mai daripada tanah yang dikembang kepal. Bukan di sol-sol yang kelemahkan, bukan. Bukan daripada tanah liat yang dikembang kepal, bukan. Tetapi kita ingin mani yang ditumpah daripada mani yang ditumpahkan. Okey. Kalau kita nak tengok mani yang ditumpahkan, tak boleh jadi mani jika dia tak makan makanan yang berkhasiat yang bersumberkan daripada bumi. Ya? Ialah nak menghasilkan mani dan darah dan daging itu terdapat daripada makanan-makanan yang berkhasiat daripada bumi. Dia makan nasi, dia makan sayur, dia makan buah-buahan, semua itu zat-zat ini semua bersumber daripada bumi. Kita fikir, ya? Aku bukan makan daripada bumi memang, tapi kita tak boleh hidup jika tidak ada bumi, tidak ada bumi, tidak ada tanah. Kalau tanah tak menghasilkan kebutuhan, boleh makan nasi, tak boleh nak makan. Ya? Pokok apa pun tak boleh naik kalau bumi tak menghasilkan kebutuhan. Dan pada mana bumi tak menghasilkan kebutuhan daripada ayat yang kita mengulangi lagi. Ya? Maka menghidupkan bumi. Maka bu, kita cuba tengok sumber hidup kita sehari-hari. Kita semua bergantung pada bumi. Tidak. Kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita kerja, kita berat. Semuanya hasil itu daripada galian bumi. Apa yang kita buat bumi? Ya, kita makan semua daripada hasil bumi. Maka sebab itu Allah Ta'ala sampai hari ini, Allah Ta'ala kata kita ini memang main daripada bumi. Main daripada tanah pun begitu, dan tidak boleh sangat. Dan daripada tanah itu kita biasa berpijak hari-hari. Bermakna asal kita daripada mana? Asal kita daripada tempat yang kita berpijak, yang kita berundang, yang kita berkecil merah itu. Itu asal itu. Memang kau manusia itu kita bergantung hidup, bergantung arah dengan bumi. Itu yang dimaksudkan minta kolak ketakut. Daripada dia kamu disediakan. Kalau kata bumi tak tumbuh pokok kapal, kita tak boleh pakai baju. Ha? Dan diciptakan kapas, asal kapas. Jadi dari kapas dibuat jadi benang. Dari benang bambu lagi telah menjadi kain. Bunyi yang pakai baju kain. Mengarah daripada bunyi. Ya. Itu yang disebut betul dalam maksudnya min kolak kenal aku. Kita punya. Ya, ada aku robot. Mamin dan dia. Kalau robot itu pun dia buat daripada besi. Besi pun ada tanah. Ya. Boleh berpisah daripada bumi. Takkan pun berpisah daripada bumi. Setinggi-tinggi ke tengah minyak kebang. 12 jam ke 24 jam. Dia nak mendarat di mana? Ya. Kembali tanah juga. Cari tanah lapang untuk mendarat. Dia tak boleh mendarat dia. Ini dia pergi tak balik. Dia pergi Maret. Minggu depan pun dia balik main ke bumi. Tak, dia cari bumi juga. Sehebat-hebat programnya, tinggi pun jatuhnya kembali ke bumi. Dia tak jatuh nak hilang. Ha?
ini Allah Taala beritahu kepada kita bersikap lawan dan fiha nuraihukum dan fiha Allah Taala tersebut wafiha tapi fi gunakan akhirnya fi kenapa tak guna akhirnya min fi ini apa? Dalamnya di dalamnya dalam apa? Di dalam itu nuraihukum apa itu nak kembali nak masuk dalamnya sehebat-hebat pada manusia mati orang kena tanam mengajarkah kamu bulu balangkah kamu parlemakah kamu menterikah kamu apa juga kamu ataupun kamu seorang hamba api ataupun kamu seekor binatang yang bernama babi mati tetap dikembalikan ke okay? Namun ke dalam tanah ada yang ambil kamu yang tak busuk wa min dan padanya kita akan dikembalikan ya sebab itu bila dapat pada ayat suci ayat dia berbentuk jaga dan kenapa dan salah satu sebab kenapa Imam Malik tak suka berkasut tak mahu berkamu ya itu pendapat dia lah ya itu pendapat dia ada tak mungkin dia berpindah dan kita tak berpindah dia yang dia mengharamkan kaki dia dan mengharamkan kasut. Sebab apa? Sebab dia nak rapat sentiasa dengan dia. Nak bagi dia sentiasa ada sifat tawadhu dalam diri dia. Yang aku punya ini adalah asal kejadian aku. Dan yang aku punya ini aku nak patah balik ini kat dia. Dan daripada dia, aku akan nuhri kumpul. Kita akan dikeluarkan tarotan ukro. Lain kali. Maksud lain kali ni, bila-bila kan? Bila-bila mana? Dan jaman daripada situ kita akan di okey, ini di antara penceritaan yang dibuka kepada Fir'aun. Baik, tengok ada satu lagi ya. Walakad awayna wa'ayatina kullaha pakai jabawa wa'abam ya. Dan sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya tanda-tanda kami sekalian yang tetapi dia dustakan dan dia enggan. Kita banyak Nabi Musa dan Nabi Harun cerita kepada Fir'aun ya, apa tentang keagungan Allah Ta'ala yang menciptakan bumi sebagai satu hamparan menjadikan jalan-jalan yang mudah untuk kamu berjalan menurunkan air daripada langit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan daripada bumi itu terhasilnya segala jenis makhluk dan dalam bumi makhluk itu akan dihidupkan dan daripada bumi tak bisa dikembalikan dan kepada bumi tak bisa dikembalikan dan dia akan dibangkitkan. Pak aku cerita semua ni apa kata Fir'aun ya, pakai dia bawa apa pula pakai dia bawa apa dia punya dah semua ya, ke mana kata Nabi Musa kami cerita dari kat dia kami cukup dari kat dia dengan kekuasaan-kekuasaan Allah yang Allah ada bagi kepada Nabi Musa ini saya dia tengok. Dia tidak cerita-cerita yang Nabi Musa cerita ni tapi dia tetap kain jaga Musa wa'aba enggan ya? Dengar tapi tak mau percaya sami'na wa'asoy'na kami dengar tapi kami mendengar ini di antara yang disebutkan sifat Fir'aun dia tak boleh terima ya? Lepas tu apa dia kata? Ola ajik tanah di tengah rijana min awlina bisik adika ya Musa. Oi, ini manusia yang tak boleh cakap elok. Dan cakap baik kalau malam saya bercakapkan dia dengan elok. Cerita tentang kekuasaan aku. Tunjuk kamu bisa meminta Tuhan Musa. Bukan anak dia buat. Musa kata dia tak banyak ke. Dia tak menyusahkan dan dia enggan menembak. Maka apa yang dia jawab? Ini jawab Tuhan Musa. Ajik tanah di tengah rijana min awlina bisik adika ya Musa. Ia berkata, kata Fir'aun, ada tak patut kita datang kepada kami untuk menurunkan kami daripada negeri dengan sihirmu wahai Musa. Nama ini tidak ya, tak berulang lagi kan? Kan saya cerita awal ini, dia pernah bermimpi seorang daripada anak lelaki Bani Israel yang akan datang menguntungkan takhta dia, ha? Mengeluarkan dia daripada Musa.
Dan ni dia kata ni lah orang dia. Patutkah dia kata ramai contoh wanita yang pada kedua pilihan kami dihormat untuk mengeluarkan aku daripada negeri aku ini dengan sihirmu. Bukan sihir dia bawa mujizat, tak nak dia tu. Tapi Fir'aun kata itu adalah sihir. Ha, dia tak nak terima yang itu kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ha? Jadi dia kata kalau nak yang nak bisik ada sedikit, maka lantaran itu sesungguhnya kami akan adukan kepada sihir yang seperti itu. Baik, jadi tengok Nabi Musa ni masih berkuat, masih bertegas dengan urusan dia mendakwah Fir'aun untuk kembali ke pangkal jalan. Dan dunia ada kata Allah Musa. Ha? Mau tak kalau kita beradu tenaga sihir sama sihir? Ha? Sesungguhnya kita adukan macam kita lawan sihir. Ha? Macam ni mendapat macam nak bacaan bainana wa bainaka mawida. Ha? Maka jadikan di antara kami dan di antara kamu itu dia kata mawida, satu perjanjian, satu tempat. Dan ni kami nak suruh wahai Musa tentukan satu perjanjian dengan kami, satu tempat, satu pertemuan yang mana dia kata lalu menggunakan kewala adamakan lupa, namanya kami dan engkau di situ akan duduk sama-sama di tempat di tengah-tengah tempat yang suam yang dikatakan oleh Fir'aun ini. Apakah maksud dia kata dengan aku kita akan duduk di tengah-tengah, jangan ada campur orang orang luar. Bani Israel pun jangan campur, Bani Israel pun jangan campur. Ya? Mereka cuma duduk, tengok saja. Musa, mau tak kita lawan sihir? Nak tunjuk siapa yang lebih hebat, siapa yang terpaling kuat di antara kita. Ya? Dan keadaan Fir'aun yang begitu akut ini tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ini, menyebabkan dia kata aku akan tipukan di antara orang-orang hebat di kalangan ahli-ahli sihir. Ya? Dan ahli sihir inilah yang akan sama-sama mengadu tenaga, beradu tenaga sama-sama dengan Nabi Musa, tapi dengan menggunakan sihir. Kan Nabi Musa tegas menggunakan pun bukan sihir, ya? Dia mukjizat, ini satu bantuan, satu pertolongan, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tapi dia kata tak apa macam hang cari tempat. Ya? Hang cari tempat, hang cari masa. Dia suka. Jadi hang tentukan tempat dia dan masa. Tambahlah kita nak melawan. Tapi ni kan, tempat tu kita diberi tengah-tengah. Masa di tengah-tengah ni, ada kita makan yang suar ni. Jangan sebut apa macam Bani Israel jangan campur. Bani Sensi boleh kita campur. Jadi betul-betul saya ni. Nak lawan apa? Nak lawan sihir. Kalau mau ikut yang mesin wahai tu asyarakat suka. Jadi kalau nanti kita letak hari, letakkan tempat dia. Ya? Sama ada yang nak letak dia. Maka Nabi Musa pun berkata dengan Musa. Ha? Tempoh perjanjian mau ayukum jauh zina, tempoh perjanjian kami itu pada hari zin, hari perhiasan. Di sini disebutkan jauh zina yang kaya, hari perhiasan yang apa? Hari kota-kota dihias, hari rumah-rumah dihias, hari istana-istana dihias. Dan hari perhiasan itu manusia semua pakai baju, semua pakai cantik-cantik. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Katsir mengatakan jauh zina sini ada hari raya. Raya pun kena elok kan? Tak elok lalu mana pun nak cari dia pada dia. Ha? Ha. Kalau kata rumah pula macam mana pun dia nak sapu. Kalau dulu rumah papa nak buat cak lah, sapu dia kan? Ha, rumah tak ada sapu juga lagi. Kita juga dengar bersepak kan? Ya. Ha? Macam mana dia pun dia apa? Kita dah hak dia tu juga juga. Faham dia pun pakai dan juga nak ya? Bagi besar kalau nak pergi kerja. Habis tu kita ni kaya hari, kaya sebab apa? Habis tu kan? Ha? Ya zina, bukan zina, okay? Zina. Hari
tak tahu orang keluar abad. Tahu orang keluar kanan-kanan. Aku yang pagi aja kira hanya cabaran juga di laut. Masuk aku letak satu hari, maka aku letak satu hari. Hari itu semua orang keluar. Dan dia letak, dia letak. Tuhan itu syarat nasib Tuhan. Dan hari itu dikumpulkan Pak Bisa itu pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan ini, kalau kita orang kotor panggil, matahari naik se, matahari segala. Pada ketika matahari naik segala. Ha? Kalau kita lagi pergerakan pagi lah. Okey, terima kasih selalu. Setiap hari raya, waktu Tuhan kita bayar sunat, aidil, fitri ataupun aidil, atau halal. Kenapa? Waktu Tuhan adalah waktu yang paling-paling sesa. Matahari tak pandang dengan dan kita waktu itu ada satu kelapangan. Sebab itu kita halangi ketiga doa. Ha? Sebab ketika ini ada sendiri kelapangan. Kita tak gaduh nak masak, tak berpukul-pukul nak masak. Tapi tak tahu lah mungkin ada yang dia yang masak dalam celik mata seperti yang pula pada. Aku tak boleh lah. Ya,
cari-cari, maka kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia dapat kumpul 72 orang ahli-ahli sihir. Apa yuk? Ya? Kata Imam Muqaddi, bukan 72, kata Imam Muqaddi dapat 82,000. Tapi dia saring, dia saring, dia saring. Ya masih tak siapa lagi nak sampai dia saring dulu. Dan apabila 82,000 itu dia saring-saring-saring, dia tunjuk orang itu yang paling-paling hebat untuk sama-sama berani. Dengan dengan menggunakan sihir juga dengan Musa pada hari raya Yaumul Sinah. Qala lahu Musa wa ya Ta'ala juga menggunakan seorang pelajar, yang akan bertemu dengan Musa pada hari raya. Apa yang nak jadi? Apa Musa nak datang? Ada apa yang akan datang Musa? InsyaAllah dengan izin Allah depan ya, nanti Musa akan jumpa di akhir tubuh berdoa dulu ya. Dalam Al-Quran kita sebut bilangan hadisnya di tubuh berdoa dalam hadis kita sebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Nabi SAW. Ada soalan? Baik, ada soalan? Saya anggap kuat-kuat faham. Yeah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا حمدا شاكرا حمدا صادرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك واسمك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. اللهم أمن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فقال الله منكم.